Puluhan ribu warga di Kabupaten Sukabumi tumpah ruah ke jalan menyambut kedatangan Kang Deddy Mulyadi, KDM, Jumat, 26 Mei 2023, malam. Sepanjang jalan warga mengiringi mobil yang ditumpangi Deddy Mulyadi menuju acara pertama yakni menghadiri syukuran Hari Nelayan ke-63 di Alun-Alun Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Di tempat ini Deddy Mulyadi menemui para warga yang mayoritas nelayan pantai selatan sekaligus menghibur para penonton bersama komedian Cepiah, tampak puluhan ribu warga memadati. Alun-alun sampai tidak ada tempat kosong. Meski begitu warga tetap tertib menonton dan menunggu KDM naik ke atas panggung, "Kang Deddy, Kang Deddy, Kang Deddy Bapak Aing," teriak para penonton menyambut Deddy Mulyadi naik ke atas panggung. Suasana meriah penuh kebahagiaan juga diwarnai dengan momen haru saat KDM memanggil seorang kakek berprofesi nelayan. Dalam momen tersebut Deddy Mulyadi melunasi utang milik sang kakek sekaligus memberikan bantuan modal senilai jutaan rupiah agar ia bisa hidup lebih mandiri. Sontak hal tersebut langsung disambut tepuk tangan warga. Selesai dari lokasi pertama Deddy Mulyadi melanjutkan ke undangan berikutnya yakni pergelaran wayang golek dalam rangka HUT Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Sepanjang perjalanan lagi-lagi puluhan ribu warga mengiringi mobil KDM. Bahkan perjalanan sempat tersendat karena banyak warga yang nekat menghentikan mobil Deddy Mulyadi demi foto bersama. Pun berterima kasih atas sambutan yang luar biasa dari warga Kabupaten Sukabumi, hatur nuhun warga Pelabuhan Ratu, Sukabumi atas cintanya yang tumpah ke jalan. "Aku menyayangimu," kata Deddy Mulyadi seperti unggahan terbarunya di media sosial.